Narkotika Nasional Kabupaten Batanghari melakukan kegiatan pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat teknis pengembangan kapasitas P4GN di instansi pemerintah Kabupaten Batanghari. Kegiatan ini mewujudkan terciptanya Batanghari Bersinar atau Bersih Narkoba dari mara bahaya yang namanya narkoba di ruang lingkungan instansi pemerintah Kabupaten Batanghari. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batanghari, Kompol M. Zuhairi, dan didampingi Kasih P2M Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batanghari. Kepala Badan menyampaikan kita harus dengan serius memberantas bahaya narkoba itu dimulai dari kita sendiri. Kegiatan ini juga mengundang narasumber motivator P4GN Bahren Nurdin. Bahren Nurdin menyampaikan narkoba adalah musuh kita, musuh bersama dan harus kita berantas mulai dari sekarang, agar terciptanya diri kita dan keluarga yang sehat jasmani dan pola pikir yang bersih dan jernih. Dari Jambi, Nita Putri, Tribrata TV, Salam Tribrata.